Halo RC People, salam RC Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Helihan Toys. Dalam video kali ini gue mau unboxing. Ini dia RC Mini ya, Mini RC skala 1:8. Skala 1:28 dari WL Toys yang tipenya ini tipenya 284010. Nah, ini bodinya body Ford ya, body rally, terus tampilan juga beda. Body sebelumnya itu kan mirip sama bodinya Ken Block ya. Dekalnya segala. Nah, untuk kali ini dia ngeluarin body yang terbaru nih. Ini 284010 tipenya. Oke. Dan ini lumayan kencang, ini 30 km/jam ya. 30 km/jam, terus 4-wheel drive, terus remote-nya juga udah 2,4 GHz. Terus model remote-nya juga model yang paling terbaru nih. Oke. Okay. Nah, ini body model remote-nya seperti ini. Dia udah lengkap juga, ada power LED, ada power switch, ada steering wheel, terus ada trigger buat throttle-nya, terus di sini ada menu throttle trim, steering trim, terus sama mobile phone holder. Nah, di sini nih. Jadi kalau kalian mau ngerekam mainnya, nah ini tinggal kalian taruh handphone holder-nya ya. Oke. Lalu Ini speknya udah 2,4 GHz, terus tadi gue udah sebut nih 30+ km/h/jam, terus dia udah dapet baterai 7,4 volt 400 mAh, terus ini 130 brush motor, terus ada lightnya juga nih, ada lampunya, jadi ya mirip hampir ke realistik ya. Oke. Dan sekarang kita langsung aja ya, kita unboxing. Ini nggak ada lagi. Oke. Nah, ini bagian dari model dari atasnya nih. Oke. Langsung aja kita akan unboxing seperti apa sih kitnya ya. Nah, ini dia nih kitnya, dan ini ya, ini kita buka dulu. Oke, guys people, jadi ini dia yang ada di dalam dusnya. Nah, ini kalian pertama nih dapat di sini dalamnya ada manual book ya. Ada manual booknya, terus di sini ada USB charger seperti biasa, terus ini ada gear cadangan nih di sini nih. Jadi buat spare kalian ya. Oke. Nah, ini terakhir manual booknya di sini. Ini cara seperti biasa, cara pengoperasiannya, terus cara nyalain, cara mulai mainnya semua ada di sini. Oke. Okay. Nah, ini yang paling terbaru nih. Ini keren banget. Keren banget ya, remote-nya futuristik banget. Dia lebih besar daripada remote sebelumnya ya. Dan keren nih semua nih. Oke. Okay. Tampilannya juga oke banget di sini. Sini ada perpaduan warna merah sama hitam. Terus di sini ada kayak silver atau chrome ya. Nah, ini keren banget untuk kalian mainnya. Nah, ini juga steeringnya di dalamnya ada disc brake. Keren ya. Terus di sini, ini dia nih, phone holdernya. Nah, ini dia nih. Jadi kalian bisa taruh
handphone di sini. Nah, ini. Jadi kalau kalian mau ngerekam di sini, tinggal kalian taruh handphone kalian di phone holdernya. Oke. Keren ya. Di sini juga udah lengkap menunya. Di sini ada throttle trim, ada steering trim di sini. Jadi kalian bisa setting nih steering trimnya sama throttle-nya. Terus di sini ada steering buat beloknya. Terus di sini juga ada kayak one handle ya. Nah nih. Oke. Terus di sini ada trigger untuk throttle. Nah ini on off-nya di sini. Terus tempat baterai di bawah sini. Nah ini dia nih. Oke. Oke, tadi ini remote-nya, sekarang ini kit atau mobilnya ya. Ini keren banget mobilnya. Tipenya sih sama-sama kayak K989, terus K969, semuanya sama ya. Nah, ini hanya bodinya aja yang bedanya di bodinya. Ini ini udah full LED ya, jadi depan belakang udah ada lampunya, jadi keren banget nih. Semua di sini ada, terus ada boardnya juga di sini. Oke, dan ini kitnya sih sama yang K989 K969 ya. Nah ini ukuran skala 1:28, terus ini juga decknya udah dari aluminium, jadi gue rasa cukup aman ya. Oke, ini juga keren. Jadi bedanya di sini udah lengkap sama ada lampu-lampunya ya. Nah ini, oke. Ini untuk kalian yang mau main atau mau mulai ngerasain main RC, ini oke banget untuk kalian beli. Oke, keren. Dan untuk kalian yang ingin cek lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada di Tokopedia, Bukalapak, Helihan Toys, dan juga kalian bisa cek di Instagram kita @helihantoys. Kalian bisa mention kita atau DM kita untuk tanya-tanya tentang RC ini. Oke, okay. Okay, RC people, sekian unboxing gua untuk RC dari WL Toys yang tipenya 284010 dengan skala 1:28 nih, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, kalian akan dapat info-info terbaru dari Helihan Toys. Dan juga jangan lupa kalian like, komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.